Insya Allah kita doakan bersama, semoga terwujud. Direktur Rumah Sakit Umum Jogjakarta Melaku untuk dapat menyerahkan santunan pada anak-anak yatim kita. Mari Pak. Bahagia di hari Lebaran nantinya. Dan ini cuma hanya sekitar kalian ada, ya. Pelaku ini dapat memberikan manfaat yang baik apapun yang banyak bagi. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan para media untuk dapat mengambil.